Gerakan Percepatan SDM Aparatur, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Core Values Berakhlak guna mencarikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ke dalam suatu persamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Apa itu berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Memahami dan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.